Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Rivinaldo Channel. Nah, untuk video ini lanjutan video yang sebelumnya. Ini aku pakai topi ya guys, karena panas sekali. Sudah mau duhur ini, sudah setengah hari ya. Dan habis ini sudah mau berdiri. Itu di belakang pondasi sudah selesai. Itu ya, kelihatan. Dan ini kita mau proses pemasangan ya guys. Proses pemasangan dari satu bambu ke bambu. Jadi yang tadi sudah dibolongin tinggal memasukkan, kayak gitu ya teman-teman. Yuk langsung saja kita lihat prosesnya bagaimana, dan kita belajar. Barangkali teman-teman yang kreatif bisa juga mencoba ya teman-teman. Ini banyak sekali di bawah ini yang sudah siap untuk dipasang. Yuk langsung saja kita lihat teman-teman. Ini ya teman-teman, tadi nggak sempat video yang tadi masangnya, tapi yang jelas itu tadi sudah ukuran semua teman-teman. Nah kayak gini ya prosesnya itu. Nah, karena menggunakan mesin ini nggak pecah loh teman-teman ini ya. Jadi sangat canggih sekali alatnya ini, banyak memang ada sendiri ya untuk ahli bambu itu. Dan ini sekedar tahu, ini sudah terbiasa untuk membuat tempat-tempat kafe yang terbuat dari bambu kayak gitu. Jadi ada 3 ini teman-teman untuk tukangnya. Nah, ini sudah siap juga di sini. Ternyata ini sehari belum selesai guys. Ini sudah jam 4 sore ya, hampir jam 4 ya, nggak ada jam 4. Dan ternyata hasilnya sampai segini guys. Nah itu ya, bisa teman-teman lihat. Itu untuk teras di depannya sudah sedikit kelihatan, dan tinggal di atasnya atapnya ini belum dipaku itu ya. Nah itu ya teman-teman. Tapi sebenarnya tadi itu kalau memang nggak ada kendala, kurang tadi ya bambunya itu kurang, yang ini buat kesana itu airnya nyari-nyari ya, waktunya juga tertunda. Mungkin kemungkinan selesai ya teman-teman, tinggal masang atapnya doang sana. Ini. Jadi alhamdulillah kerangka untuk tempat bersantainya sudah jadi guys. Buat kalian yang pengen ngopi-ngopi silakan datang ke rumah. Ya, jadi nanti ini dibuat santai-santai. Itu juga aku akan jualan makanan kekinian, guys. Oke ya, cukup sampai di sini dulu. Semoga kita semuanya diberikan kesuksesan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah menonton videoku. Jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya. Oke, ini sudah malam, guys. Sudah jam 4 ya, jam 4 sore. Kita habis ini istirahat dulu, lanjut besok.
Sampai jumpa. Bye bye.